Pemirsa, meningkatnya jumlah pengunjung di pasar tradisional di masa adaptasi kebiasaan baru atau AKB, pemerintah Kota Bandung melalui PD Pasar akan siap menindak bagi para pedagang dan pengunjung yang tidak menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker ataupun berkerumun. Seiring berjalannya relaksasi ekonomi di Kota Bandung, namun di lain sisi protokol kesehatan tetap harus dilaksanakan. Untuk itu, Pemkot Bandung melalui perusahaan daerah pasar bermartabat meminta kepada setiap pedagang dan pengunjung wajib menggunakan masker. Tidak diperbolehkan masuk ke pasar jika tidak menggunakan masker. Sanksi bagi yang tidak memakai masker dengan penahanan kartu identitas selama tidak menggunakan masker. Direktur PD Pasar Bermartabat Kota Bandung, Heri Hermawan, mengatakan penahanan KTP tersebut sebagai hukuman ringan bagi para pedagang ataupun pengunjung yang tidak memakai masker. Setiap pasar ada petugas yang berpatroli dan bersosialisasi, mereka akan selalu diingatkan memakai masker dan jaga jarak. Kita di Kota Bandung, pelaksanaan AKB berjalan dengan baik sesuai dengan arahan dari atau ketentuan dari pemerintah Kota Bandung, di mana pelaksanaan relaksasi ekonomi harus berjalan, tetapi di satu sisi juga pelaksanaan penerapan COVID, protokol COVID-nya harus berjalan dengan baik. Kita tetap konsisten melakukan ikhtiar, yaitu membuat pelaksanaan protokol kesehatan seperti wajib menggunakan masker itu tetap dijalankan, dan jangan masuk ke pasar kalau tidak sehat, dan juga membuat sanksi-sanksi yang kira-kira bisa membuat para warga pasar patuh pada ketentuan-ketentuan selama AKB. Karena AKB ini kan harus membuat sebuah kebiasaan baru bagi seluruh warga pasar. Oleh karenanya, pertama kita mencoba menerapkan penahanan KTP bagi para pelanggar yang diketahuan pada saat di pasar tidak menggunakan masker. Di Kota Bandung terdapat 37 pasar tradisional dengan jumlah pedagang sebanyak 17.000 pedagang. Walaupun terbilang sulit untuk pengawasan, namun pihaknya berusaha dengan menyiapkan petugas yang bergantian untuk terus mengingatkan para pedagang dan pembeli mengenakan protokol kesehatan. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.